Battle versi seorang diri, ada Federer ice track yang dimana itu jarak juga enggak terlalu pas. Oke, nice. Ada kedua ya. Low banget. Oke, nice banget. Santisan udah dead peral day on point banget mengejar karena Persiknya. Di orang sang kali ini udah ada 3 banget. Saya. Emang benar-benar nggak ada yang bisa langsung nangkap ke arah Fanny-nya. Tapi Clover di bagian atas sana ada beberapa wing nomor yang langsung terpecah. Akankah kali ini mereka memberikan sebuah bantuan? Bagaimana ulti? Gua jalan. Bagaimana lo? Oleh Clover yang bisa kan diselamatkan. Lordnya akan menjadi milik siapa? Clover nggak banyak lagi. Untuk sekarang satu weakness point tapi masih ada backup yang diberikan langsung oleh Parsianya. Jadi pilihan seri tertarik keluarkan menuju kartu Erika 30. Tentunya dorong dengan ada satu sering torrent tapi pertempuran kembali terjadi di arah yang berbeda. Anti-match dengan Esmeraldanya terus-terusan. Dalam mengakibatkan dirinya pun langsung terkena dan purple buff pun masih gagal untuk diamankan aja untuk Persik. Ingin memberanikan diri maju ke bagian depan, keyboardnya kena tampol langsung terbakar juga. Gua mati. Untuk sekarang udah muncul nih Lord ke menit 14 pasti akan sangat kuat sekali maksimum charge-nya kena ke arah punggung Persik udah cukup mengantarkan wave minion yang ataupun udah ada Brody. Mati Brody. Nice. Kembali pecah tapi untuk Brody-nya pun gak kuat. Bagi belakang Esmeraldanya terus ingin mendapatkan langsung ke arah Kiboy di mana game apalagi dengan Abyssal Roll-nya. Jadi jangan sampai targetingnya ini either itu ke Drian atau Sans dan bakal langsung di overdive sama teman-teman dari Evil Legends. Oh my god, boom! Nice! Nothing.